kenapa kami menggunakan drive-thru? Ya, yang pertama tentu kami ingin proses bisa berlangsung lebih cepat karena kita menggunakan pendaftaran secara online dengan e-vaksin, sehingga nanti untuk entry datanya lebih mudah karena sebelum pelaksanaan sudah terentry ya, meskipun ada beberapa orang yang mungkin kurang familiar dengan IT harus kita pandu terlebih dahulu. Pertama kami menyampaikan terima kasih. Ada format yang menurut saya sangat advance yang sudah dilakukan, kita melihat very well managed. Ada proses vaksinasi sudah banyak yang melakukan, tapi vaksinasi berbasis komunitas yang dilakukan dengan drive-thru vaksinasi, saya baru kali ini menyaksikan vaksinasi berbasis komunitas dengan mekanisme drive-thru vaksinasi. Mekanisme yang bisa dijadikan role model bagi tim lain yang akan melakukan vaksinasi dengan format untuk bisa menghindarkan kerumunan, dan saya rasa dengan transformasi digital hal seperti ini sangat dimungkinkan untuk bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain.